Rizky Bilar pasang badan setelah ayah Kejora mertuanya, dicibir oleh sebahagian warganet, melakukan hal yang tak wajar kepada Lesti usai pertandingan bulu tangkis beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana diketahui, Endang Mulyana menggendong putri sematawayangnya. Setelah Lesti Kejora dan Rizky Bilar berhasil mengalahkan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di pertandingan Tosi. Sontak saja, momen itu seketika langsung menjadi pusat perhatian masyarakat, terutama para penonton yang menyaksikan kejadian itu secara langsung. Menanggapi hal tersebut, Rizky Bilar akhirnya buka suara. Menurut aktor berdarah Minang itu, hal tersebut dinilai sangat wajar, karena kedekatan antara seorang ayah dan anaknya. Apalagi selama ini, Lesti dikenal cukup manja dengannya ayah Kejora. Rizky Bilar juga menambahkan, hal itu terjadi spontan saja. Karena saat itu Lesti sangat senang karena berhasil mengalahkan Raffi dan Nagita, hingga dirinya minta digendong oleh ayah Kejora. Kemenangan Lesti Kejora bersama Rizky Bilar di pertandingan bulu tangkis turnamen OSI 2023 agaknya tak membuat keduanya berhenti dihujat haters. Terbukti setelah berhasil mengalahkan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Lesti malah kembali jadi bahan guncingan haters. Dalam video, Lesti tampak sedang merayakan kemenangan bersama sang ayah, Endang Mulyana. Dikenal kalem, Lesti bersikap manja dan tampak digendong Endang bak anak-anak. Haters pun lantas mengkritik Lesti yang dinilai tak etis mempertontonkan hal itu ke publik, suaminya aja lihat aja malu sendiri. Pose gendong begitu ya gak pantas, ujar haters. Gak pantas atuh udah dewasa gitu digendong-gendong ayahnya walau ayah sendiri dasar lebay, tutur yang lainnya. Geli lihatnya, ujar haters. Sementara itu, Endang justru agaknya bersikap kalem saat menanggapi hujatan haters. Terbukti, Endang justru malah bangga memamerkan momen menggendong Lesti di Instagram. Sikap tulus Endang pada Lesti ini pun membuat fans memberikan dukungan. Saya yakin semua anak pingin punya ayah seperti ayah Lesti ini, ujar netter. Masya Allah. Selamat ya ayah buat anak dan menantunya, menang dalam pertandingan moga barokah, berkah tuh keluarga besarnya Leslar, tutur fans. Masya Allah ayah yang hebat, yang bisa membimbing istri dan anak-anak sehingga anaknya menjadi wanita hebat yang serba bisa, kata fans lainnya. Sebelumnya, Endang juga pasang badan ketika Lesti diterpa dugaan mengalami KDRT. Ia juga tetap berusaha bersikap adil dan tampak legowo memaafkan Bilar. Ia juga memberikan dukungan agar pernikahan Lesti dan Bilar tetap langgeng. Alhamdulillah senang. Ya kan memang kita keluarga. Harus kompak, kata pria yang akrab disapa ayah Kejora ini. Ya kalau saya dari awal nggak ada perubahan. Tambahnya lagi.